Pemirsa, sebuah mobil hangus terbakar setelah mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kandang Sapi, Desa Sindang Asih, Kecamatan Karangtengah, Cianjur. Kebakaran diduga disebabkan korsleting pada bagian mesin. Inilah video amatir warga saat terjadi kebakaran mobil setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di sebuah SPBU di Desa Sindang Asih, Kecamatan Karangtengah, Cianjur. Peristiwa kebakaran itu terjadi ketika Ukin yang mengendarai mobil bernomor polisi F1362WY memasuki SPBU untuk mengisi BBM. Setelah mengisi bensin, mesin kendaraan yang dalam kondisi mati itu pun dinyalakan. Namun setelah dinyalakan, tiba-tiba muncul percikan api dari bawah kursi sopir. Menurut Ukin, pemilik mobil, kejadiannya setelah dirinya usai mengisi bensin. Kondisi mesin mati kemudian saat dinyalakan, tiba-tiba muncul api dari bawah jok di bagian kemudi. Setelah muncul api, Ukin langsung keluar dari mobilnya untuk menyelamatkan diri. Hanya dalam hitungan menit, kobaran api menghanguskan seluruh bagian mobil. Beruntung saat kejadian, pintu mobil bisa dibuka dan saya langsung keluar karena api terus membesar dan posisi mobil dekat dengan mesin pengisian BBM. Mau jalan habis ngisi starter bos keluar dari dari bawah jok langsung bapak keluar itu setelah isi bensin pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun Ukin mengaku akibat kejadian tersebut, ia mengalami luka bakar di bagian kepala belakang. Dan mobil miliknya hangus terbakar, ditaksir kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Heri Setiawan, Bandung TV.